Halo, selamat pagi sahabat Haryanto Story. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys, untuk kalian semua subscriber saya. Oke. Okay. Nah, dan ini adalah pagi Hamin H plus 1 lebaran ya guys. Masih hari lebaran. Kita goes tipis-tipis pagi seperti biasa. Nah, kita goes tipis-tipis pagi di H plus 1 lebaran ini guys. Sambil melihat situasi terkini guys. Dan mudah-mudahan kalian semua tidak bosan ya dengan konten yang gini-gini aja guys. Nah, seperti ini keadaan di pagi hari guys. Dan ini baru jam 6 kurang 20 menit. Kita guys tipis-tipis di kampung saya aja guys. Suasananya seperti ini di pagi hari ya. Udah cukup lumayan banyak orang yang lalu lalang guys. Nah, piu pesawahan lagi. Nah guys, seperti ini kita guys tipis-tipis pagi. Masih sangat sepi keadaannya. Dan cuacanya juga cukup lumayan mendung guys. Nah, seperti ini. Segar banget udaranya di sini guys. Nah, anginnya cukup kenceng banget nih tuh. Kenceng banget di sini guys anginnya. Nah, dan ini kita tadi habis beli somainya dulu guys, karena lapar banget pagi-pagi gini guys. Nah, seperti ini pemandangan paginya guys. Pemandangan dari atas. Indah sekali pemandangannya guys. Namun cuacanya mendung, jadi gak kelihatan cukup bagus. Ini baru jam 6 pas guys. Pemandangan dari atas ya guys. Ini pemandangan dari atasnya, namun anginnya gede banget.
Wah, mantap banget ya, guys. Kita berhenti dulu di sini sambil minum dulu, guys. Nah, ini suasana paginya, guys. Mantap banget kan. Udaranya segar banget, serius. Nah, dan untuk kalian semua yang baru melihat video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe tentunya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Dan untuk yang mau merekomendasikan atau yang bosen melihat konten saya yang gini-gini saja, silahkan kalian komen, guys. Mau dibuat konten seperti apa ya, komenan kalian pasti saya baca. Jam 6, suasana yang begini indah banget, guys. Serius, segar banget. Kita usahakan setiap pagi itu lari pagi atau bersepeda ya, guys, atau sekedar jalan-jalan agar tubuh kita terbiasa gerak untuk berolahraga ya, biar kita semua sehat-sehat. Oke, okay? Kita coba cari jajanan lagi ya, guys. Kita coba untuk nyari jajanan lagi dulu. Di depan sana biasanya banyak yang jualan, guys. Kita coba ke sana dulu, nanti balik lagi cari jajanan lagi dulu, guys. Soalnya lapar banget, serius. Saya dari semalam makannya cuma sedikit. Pagi-pagi langsung olahraga, belum sarapan, jadi sekarang lapar, guys. Tadi saya udah ngecek ya, guys, ke depan, tapi warungnya pada tutup-tutup. Capek. Mungkin karena masih hari lebaran ya, guys. Masih pada tutup-tutup. Nah, untung saja dari rumah tadi bawa minum, dan tadi di depan jajan somai kita, jadi bisa untuk mengganjal perut, guys. Nah, untung tadi saya udah beli ini, guys. Jadi tidak kelaparan banget saya. Kalau pulang ke rumah masih 30 menitan, guys. Kita makan dulu ya. Nah, ini adalah somai langganan saya ya, dari zaman SD mula. Dan bumbunya juga dari SD sampai sekarang itu tidak berubah, guys. Masih sama seperti ini. Enak banget semuanya. Berarti udah, kalau saya dari SD berarti udah 10 tahunan, guys, langgan di si bapak ini. Dan untuk kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, biar saya lebih semangat lagi dalam membuat kontennya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.